Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Bosku. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial merubah file PDF menjadi Word di HP Android. Seperti apa caranya Bosku? Langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Enjoy. Jadi untuk merubah file PDF ke Word, kita tidak memerlukan aplikasi tambahan apapun. Kita tinggal memiliki Google Chrome atau browser bawaan dari HP kalian. Lalu di kolom pencarian Google Chrome, silahkan ketik I love PDF. Nanti saya akan sertakan juga linknya di deskripsi video. Oke, langsung saja kita pilih yang pertama ini. Kita tunggu sebentar. Oke, jika sudah masuk ke dalam halaman website I Love PDF ini, akan ada pilihan pokok kalian ingin menggantinya ke bahasa Indonesia. Langsung saya kita klik ya, lalu website I Love PDF-nya otomatis akan berubah menjadi bahasa Indonesia. Untuk merubah file PDF ke Word, silahkan pilih opsi PDF ke Word. Lalu silahkan pilih file yang ingin kalian ubah menjadi file Word. Kita lihat dulu contoh file PDF yang akan kita rubah menjadi Word. Nah, ini dia tampilannya ya. Jadi kita lihat nanti di file Word-nya apakah bentuknya berantakan atau tidak. Oke, setelah itu langsung saja kita klik konversi ke Word. Lalu kita tunggu proses konversinya. Oke, jadi di sini prosesnya sudah selesai. Kalian tinggal klik unduh Word untuk menyimpan file Word yang sudah kalian rubah dari file PDF tadi. Oke, di sini saya sudah mendownloadnya, langsung saja saya buka. Jadi ini dia hasilnya ya, file PDF yang kita rubah ke Word itu hasilnya tidak berantakan. Kita bisa lihat di sini hasilnya tetap rapi. Oke, sekian dulu tutorial saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.